إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى. Ya, ibu-ibu ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang di majelis ilmu, mohon berisiknya ditunda dulu, ya. Kita ingin mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu kita. Majelis ilmu ini adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi kita sedang beribadah ini, ibu-ibu ummahat, akhwat, kita sedang beribadah. Mohon didengarkan apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita berkumpul di rumah Allah ini adalah untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu hanya kita dapatkan jika kita mewujudkan adab-adab dalam menuntut ilmu syar'i. Termasuk salah satu adab dalam menuntut ilmu syar'i adalah mendengarkan dengan baik, tidak bicara sendiri, karena yang kita inginkan adalah melalui majelis ilmu ini terjadi perubahan dalam hidup kita menjadi lebih baik, dan itu hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya serta keberkahan darinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ketakwaan dan amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Ibu-ibu, ummahat, akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini berbicara tentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang konsep rizki dalam Islam. Bagaimana Allah dan Rasul-Nya mengajarkan melalui Al-Qur'an ataupun melalui sunnah beliau alaihi salatu wassalam, mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita memahami tentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita tentu memiliki kebutuhan dalam hidup, dan Allah tahu itu karena Dia yang menciptakan kita. Maka Allah pun membekali kita dengan perangkat-perangkat hidup agar kita bisa mewujudkan tujuan kehidupan. Dan ingat, tujuan kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi, menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dengan rizki tersebut hamba-hamba Allah bisa mewujudkan tujuan dia diciptakan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan untuk mereka beribadah hanya kepadaku. Mereka tidak perlu merisaukan masalah rizki. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjamin rizki, dan mereka beribadah kepadaku bukan karena aku butuh. Bukan karena aku butuh rizki dari mereka. Justru akulah yang memberikan rizki. Aku juga tidak butuh diberikan makan oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk beribadah kepadanya semata-mata untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kebahagiaan kita dunia dan akhirat
bergantung kepada sejauh mana ubudiyah, penghambaan dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menghamba, semakin kita taat, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semakin Allah mencurahkan rahmatnya, semakin Allah mencurahkan rizkinya dunia dan di akhirat. Ada beberapa poin yang insyaallah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa dicatat dan difahami untuk bisa kita aplikasikan atau wujudkan dalam kehidupan. Prinsip-prinsip kita dalam memahami rizki Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya putus-putus ya. Yang pertama yang harus diyakini ibu-ibu, ummahat dan akhwat, rizqul khalqi maktubun. Rizki segenap makhluk itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditulis. Jatah rizki untuk masing-masing kita itu sudah ditetapkan. Jadi jatah rizki kita masing-masing itu sudah ditetapkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Lauh Al-Mahfuz, tidak bertambah dan tidak akan berkurang. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti akan kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit terdapat rizki kalian, terdapat janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk kalian. Ya. Sudah tertulis semua. "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Demikian pula apa-apa yang Allah janjikan berupa anugerah untuk kalian, itu semua sudah ditetapkan dan sudah tertulis dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang harus kita yakini. Ya. Sehingga termasuk bentuk ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah adalah kita ridha, kita rela menerima dengan tulus dan ikhlas pembagian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Ada yang Allah jadikan di antara hamba-hambanya itu lapang rizkinya, ada yang dijadikan setengah lapang, ada yang dijadikan seret, ya. Semuanya dalam rangka hamba itu bisa beribadah. Jadi masing-masing kondisi itu ada pintu ibadahnya. Orang yang rizkinya ditetapkan lapang oleh Allah, ada pintu ibadah di situ. Dia harus bersyukur, dia harus gunakan hartanya di jalan Allah. Dia harus berinfak, dia harus membayar zakat dan seterusnya. Orang yang dijadikan seret rizkinya, ada pintu ibadah juga di situ, pintu sabar namanya. Ya, sejauh mana dia bersabar. Intinya semuanya ibadah. Semua kondisi kita yang Allah bagikan, yang Allah tetapkan saat ini, itu adalah pintu ibadah kita masing-masing. Ya. Jadi terima dengan ridha dan ikhlas kondisi kita, kondisi suami kita, kondisi keadaan kita saat ini. Karena itu pintu ibadah. Ya. Boleh jadi orang yang dibuat seret rizkinya di dunia, namun dia akan jadi orang yang paling kaya nanti di alam barzakh atau di akhirat. Dan surganya jauh lebih tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ketenangan kepada semua hamba betapapun kondisinya, mau seret mau lapang rizkinya, pasti sama-sama diberikan kebahagiaan. Kalau kondisi tersebut ya dijalani di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin Allah marah. Ya. Jangan sampai kita yang dilapangkan rizkinya oleh Allah, jangan bikin Allah marah. Kita gunakan rizki itu untuk bermaksiat. Kita infakkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan juga di antara kita yang diseretkan rizkinya, yang dibikin seret rizkinya, ditakdirkan agak sempit lah begitu. Jangan sampai bikin Allah marah juga. Jangan sampai dia tidak bersabar. Jangan sampai dia mencari rizki dengan cara yang haram. Karena semua ini adalah ujian dan semua ini akan berakhir. Semua ini akan berakhir dengan kematian kita masing-masing. Ya. Barulah kita akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di alam barzah, di akhirat, dan itu kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia ini, hanya sebentar. Semua akan sirna. Ya. Ini yang pertama.
rizki kita sudah ditetapkan. Bukan hanya manusia, bukan hanya rizkinya orang beriman, bahkan hewan, binatang itu sudah ditetapkan semua jatahnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-6 di awal-awal, ya. Surat Hud ini ayat yang surat yang ke-11 kalau tidak salah. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun makhluk yang merayap di muka bumi. Ya. Semuanya makhluk di permukaan bumi atau di dalam bumi, termasuk yang di atas bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan pasti Allah yang menjamin rizki mereka masing-masing. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana tempat sarang mereka. Allah tahu sarang semut yang kecil, di mana mereka menyimpan makanan mereka, stok makanan mereka untuk di musim hujan, musim dingin. Allah tahu. Tahu dengan detail. Itu semut. Ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Dan semua itu sudah tercatat, tertulis di dalam kitab induk yang nyata, Lauh Al-Mahfud. Sudah. Ini sudah final ini. Jatah rizki kita sudah ditetapkan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin tertukar. Tidak mungkin. Maka jangan pernah iri dengan tetangga kita, jangan pernah iri dengan orang sebelah kita. Ingatlah bahwasanya keadaan kita saat ini itu adalah pemberian dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat dan mengetahui bahwasanya ini adalah pilihan Allah untuk kita, maka kita akan seharusnya menerima dengan ridho. Dan itu ibadah. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Bahkan itu kunci kebahagiaan. Ya. Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba. Seseorang akan merasakan manisnya iman kalau dia sudah ridho Allah sebagai Rabb-nya. Seseorang kalau dia masih protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku lahir dari kedua orang tua yang miskin, enggak bisa mewariskan harta kepadaku, ini belum ridho kepada Allah berarti. Belum ridho. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakini bahwasanya jatah rizki yang sudah tertulis tersebut tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, mau dicari dengan cara yang halal ataupun mau dicari dengan cara yang haram, tetap tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Itu sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini siapa, ibu-ibu? Maksudnya adalah Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Jibril alaihi salam dia meniupkan ke dalam hatiku, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya setiap jiwa tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian sampai dia mengkonsumsi rizkinya, jatah rizkinya dengan sempurna ketika di dunia. Tidak akan mati. Kalau masih ada jatah rizkinya, satu butir beras, satu butir nasi misalkan, tidak akan mati dia. Dia akan menikmati itu, ya, sebelum dia diwafatkan oleh Allah. Maka jangan khawatir. وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا. Belum kita akan mati sampai kita mengkonsumsi semua jatah rizki kita. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, carilah rizki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Jangan sikut kiri, jangan sikut kanan. Jangan iri hati, jangan hasad, jangan dengki, jangan tengok kiri, tengok kanan. Jangan sampai menipu, berdusta, berbohong, mengurangi timbangan. Karena mau menipu, mau berbuat curang sekalipun, mau menzalimi orang sekalipun, tetap jatah rizkinya segitu juga. Enggak akan bertambah. Ya.
tidak akan bertambah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ar rizq. Jangan sampai gara-gara seseorang merasa rizkinya telat datang, ya. An yatlubahu bi ma'siyatillah. Jangan sampai kemudian dia mencari rizki tersebut dengan cara yang haram. Na'udzubillah. Fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya anugerah Allah yang ada di sisinya, anugerah yang sejati yang membawa kebahagiaan dan ketenangan dunia akhirat, itu hanya bisa diraih dengan ketaatan kepadanya, bukan dengan bermaksiat. Kalau kita mau cari rizki dengan cara yang bermaksiat, iya boleh jadi kita dapat banyak, tapi kesusahan yang akan kita hadapi, ketidaktenangan hidup yang akan kita temui, itu yang akan terjadi. Kebahagiaan akan lari jauh. Sementara kebahagiaan, ketenangan hati itu yang kita cari. Buat apa? Punya harta banyak, tapi hati kita tidak tenang, gak bisa tidur tiap malam. Percuma. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Intinya, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwasanya kita tidak akan menemui ajal kita sampai jatah rizki kita, kita makan semua. Ada sebuah kisah, saya dengar sendiri kisah ini dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, tentang seorang laki-laki. Dia pernah menengok ke dalam sumur gitu ya. Dia nengok ke dalam sumur, akhirnya dia jatuh. Ketika itu dia dalam keadaan sendiri. Enggak ada orang di sekitar, enggak ada yang dengar dia, enggak ada yang tahu dia jatuh ke dalam sumur. Ya. Enggak ada yang nolong. Lama sekali dia di dalam sumur. Namun Allah belum mentakdirkan dia meninggal. Akhirnya ada yang mengetahui dia di dalam sumur. Akhirnya ditolong oleh penduduk kampung, ditolong, dikasih selimut supaya hangat badannya, kemudian dikasih minum susu. Kasih minum susu. Setelah dikasih minum susu, dia sudah mulai tenang, akhirnya ditanya, "Kok bisa kamu kecebur ke sumur? Gimana ceritanya?" "Oh iya, tadi saya begini." Akhirnya dia pergi ke sumur itu, dia contohkan. "Saya tadi nengok ke dalam, saya begini." Akhirnya dijatuh lagi. Jatuh lagi ke sumur untuk kedua kalinya. Dalam kondisi dia tidak sendiri. Banyak orang di sekitarnya. Tapi setelah diangkat dia sudah mati. Jadi ketika kecebur yang pertama dia tidak mati-mati. Ketika kecebur yang kedua ini dia mencontohkan bagaimana dia bisa jatuh, justru dia meninggal. Padahal banyak yang nolong. Apa kata para ulama? Dia harus menyelesaikan jatah rizkinya yang terakhir, yaitu segelas susu itu. Makanya seseorang tidak akan menemui ajalnya sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Enggak perlu khawatir. Ada kisah nyata dari salah seorang jamaah di Lombok bercerita kepada saya tentang salah seorang kakek ya. Dia orang yang berada, dia sakit, akhirnya harus dirawat di Singapura. Harus dirawat di Singapura, penyakitnya parah sekali. Tapi tidak meninggal-meninggal, subhanallah. Tidak meninggal-meninggal. Sampai pada suatu hari keluarganya dari Lombok itu datang membesuk dia ke Singapura. Ya. Cucunya, anak cucunya datang semua. Si kakek ini kemudian melihat cucunya lagi makan es krim. Lagi makan es krim. Tiba-tiba si kakek ini mengisyaratkan dia pingin makan es krim cucunya itu. Akhirnya dikasihlah oleh cucunya. Setelah dia cicipi, langsung meninggal setelah itu. Setelah dia cicipi es krim itu, langsung meninggal. Ternyata dia memang harus menunggu jatah rizkinya yang terakhir, yaitu es krim tersebut, baru meninggal gitu. Ya, ini kebenaran dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita enggak akan mati kecuali kalau jatah rizki kita itu masih ada. Sekarang ini alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat, ya.
kemudian kita bisa datang kajian dan seterusnya, alhamdulillah, insyaallah kita tidak akan mati sampai jatah rizki kita habis, ya. Artinya jangan khawatir hidup gitu loh. Kalau memang kita masih hidup besok atau lusa, setahun lagi, pasti kita akan makan, pasti kita akan hidup, pasti kita akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semut aja dikasih rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi hambanya yang beriman. Yang ketiga, yakini bahwasanya kepastian sampainya jatah rizki kita itu kepada kita itu sama pastinya dengan datangnya kematian menjemput kita. Yakini kepastian rizki kita itu menghampiri kita atau mendatangi kita itu sama dengan kepastian kematian yang mendatangi kita. Kita ini yakin kita akan mati. Yakin ibu-ibu kita akan mati? Yakin. Tapi seringkali kita tidak yakin bahwasanya rizki itu akan datang. Padahal sama-sama pasti ini, dua-duanya ini sama-sama pasti. Kenapa kepada kematian kita yakin, kepada rizki kita enggak yakin? Padahal dua-duanya ini sama-sama dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna ibna Adam, andai kata anak Adam, haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut." Andai kata anak Adam, dia lari dari rizkinya, dia enggak mau nerima rizkinya, dia lari. Sebagaimana anak Adam tersebut lari dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Tetap saja rizkinya akan menyambangi dia, akan sampai kepada dia sebagaimana kematian itu akan sampai kepada dia. Nah, kalau Rasulullah sudah bicara seperti itu, kurang yakin apa lagi ibu-ibu. Ya. Betapapun sulit kondisi suami kita misalkan dalam bekerja, susah payah dia banting tulang, berkeringat, ternyata ketika pulang bawa hasil yang ya katakanlah sedikit, tetap syukuri, tetap berterima kasih kepada suami, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbakti kepada Allah tabaraka wa taala dan kepada suami, insyaallah Allah akan memberikan tambahan rizki. Dan boleh jadi dalam bentuk yang lain, yang jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan dan angan-angankan. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku pasti akan tambah nikmat untuk kalian. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang keempat atau yang kelima ini, ibu-ibu? Empat. Catat, sebagaimana jatah rizki telah ditetapkan, Allah juga menetapkan bahwasanya rizki itu diraih dengan sebab-sebab. Saya ulangi, sebagaimana Allah sudah menetapkan jatah rizki, Allah juga menetapkan diraihnya rizki tersebut dengan sebab-sebab. Sehingga kalau ada di sini misalkan, na'udzubillah, insyaallah tidak ada. Ada bapak-bapak yang hanya kerjaannya tidur di rumah, ya, makan, minum, nyambangin istri ke dapur, minta kopi, tapi tidak keluar bekerja. Maka istri yang baik dan soleha adalah istri yang membisiki suaminya, "Bang, keluar, Bang. Masa kalah sama burung? Burung aja keluar pagi, pulang sore bawa makanan." Nasihati, tapi nasihatinya dengan cara baik, dengan cara yang lemah lembut. Ya. Ya ibu-ibu, paham ya? Ya. Atau kalau agak sungkan menegurnya, bisa dengan isyarat. Ya, misalkan ibu yang misalkan bikin pisang goreng, ya bisikin pisang goreng, "Bang, ini tolong dijualin dong," gitu. Itu bahasa sindiran. Keterlaluan kalau suami enggak ngerasa, keterlaluan. Tapi insya Allah kalau suaminya ngaji, suami yang baik, suami yang rajin ke masjid, rajin hadiri kajian, insya Allah ini suami yang tahu diri, suami yang pasti bertanggung jawab kepada keluarganya. Jadi yang namanya rizki walaupun sudah ditetapkan oleh Allah, dia tidak datang tanpa usaha. Perlu kita berusaha. Dan sering, namun catat ya, seringkali rizki yang kita dapatkan itu
kalau dibandingkan dengan usaha kita, usaha kita itu tidak ada apa-apanya. Bahkan seringkali ya kita bangun tidur tiba-tiba datang rizki. Ini bukti bahwasanya betul-betul Allah yang mengantarkan rizki tersebut. Ya. Rizki itu tidak kita dapat dan tidak kita raih dan kita dapatkan karena kehebatan kita, tidak. Atau karena kepintaran kita. Karena gelar kita yang lebih panjang daripada nama kita misalkan, itu tidak menjamin rizki. Bukan itu jaminan rizki. Karena betapa banyak mahasiswa ekonomi yang putus kuliah itu lebih kaya daripada dosennya. Ya enggak? Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang bagi rizki. Jatah rizki sudah dibagi oleh Allah dan Allah yang mengantarkannya. Namun, Allah mewajibkan kita untuk berupaya mencari rizki. Ini kita bekerja, kita banting tulang, kita jualan yang halal. Semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinlah bahwasanya seringkali kita tidak bekerja pun atau kita tidak memiliki keahlian atau kepintaran tertentu, kadang-kadang ada orang-orang yang diberikan, dilimpahkan rezekinya melampaui orang-orang yang pintar, orang-orang yang capek banting tulang. Karena memang Allah ingin menunjukkan bahwasanya rezeki itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bekerja, berbisnis itu semata-mata sebab yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, kita perlu menempuh sebab. Dan kita menempuh sebab itu juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita fantashiru fil ardi. Ya, setelah kalian beribadah, salat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Itu kan perintah Allah untuk cari rezeki. Kita cari rezeki karena semata-mata itu perintah Allah. Adapun rezeki, datangnya rezeki itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka jangan gara-gara rezeki itu sudah dicatat, sudah ditentukan, kemudian kita tidur-tidur di rumah, enggak mau kerja. Ini salah ini. Itu bukan sikap tawakal yang benar. Itu tawakalnya yang tawakal bisikan syaitan yang seperti itu. Mohon ini juga bisa difahami oleh para ikhwah, bapak-bapak, ya, agar bisa bersikap dengan benar. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Catat, jatah rizki tidak akan bertambah dengan bertambahnya ambisi. Enggak akan bertambah. Kalau sudah segitu ya segitu. Sekalipun mau enggak tidur 7 hari 7 malam cari rizki, kalau jatahnya cuman A, ya hanya sekedar A. Jatahnya cuman segitu sebulan ya segitu. Rizki, jatah rizki di sisi Allah tidak akan bertambah dengan bertambahnya ambisi. Tidak juga berkurang jatah tersebut. Ya. Gara-gara misalnya kita tidak terlalu ambisi. Kita misalkan tidak terlalu ambisi. Ya, kita lebih mengutamakan waktu bersama keluarga. Saya kerja cukup 4 jam aja lah, ngojek. Ya, berapapun saya dapat, ya sudah, yang penting setelah 4 jam saya pulang. Sikap yang demikian toh tidak mengurangi jatah rizki. Kalau jatah rizkinya banyak, ya tetap dapat banyak gitu. Ya. Maka kalau kita sudah tahu ini, jangan berambisi. Bekerja silahkan. Bekerja maksimal, optimal silahkan. Tapi ambisi jangan. Ambisi untuk mengumpulkan semua dunia ini jangan. Mustahil, mustahil. Di samping mustahil, tidak mungkin bisa kita nikmati semuanya. Kita punya lambung ini terbatas. Kita bisa beli makanan, semua makanan yang enak-enak, yang banyak-banyak. Apa bisa masuk semua? Kan gak mungkin. Ya. Gak mungkin. Kita punya duit untuk beli mobil banyak. Beli mobil 5. Tapi apa kita bisa pakai sekaligus 5-5-nya? Kan gak? Ya, maka jangan berambisi untuk mengejar dunia karena itu mustahil. Dunia tidak akan terkejar. Ada orang-orang yang jauh lebih kaya daripada kita, daripada antum. Toh mereka sudah jadi tanah sekarang. Kemudian kemana harta mereka? Harta mereka diperebutkan oleh orang. Apa kita mau seperti itu?
Di samping mustahil kita mengejar dunia, mustahil juga kita menikmati semua isi dunia ini, mustahil. Jadi buat apa berambisi? Ya. Kalau kita sudah tahu prinsip ini, jangan khawatir. Jangan berebut. Ya. Jangan menyangka hanya itu lahan rezeki kita, kemudian kita, kalau kita bukan jadi orang yang pertama, kita mustahil akan dapat. Enggak. Jangan berebut. Jangan saling sikut. Berbuat zalim. Ya, menipu, berdusta, dan seterusnya. Oh, kalau saya enggak, kalau saya jujur-jujur aja, saya enggak dapat proyek misalnya, saya enggak dapat bisnis ini, bisnis itu. Enggak, siapa bilang? Ya. Carilah rizki dengan cara yang elok dan lemah lembut. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Khudu ma halla wa da'u ma haruma. Ambillah. Carilah rizki itu dari apa yang halal saja. Tinggalkan apa yang haram. Tinggalkan. Wa ajmilu fit talab. Dan carilah rizki Allah itu dengan cara yang terbaik. Yang paling elegan. Lemah lembut. Ya. Jangan berambisi saling sikut dan seterusnya. Jangan berebut. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk di antara makna wa ajmilu fit talab sebagaimana yang dijelaskan para ulama adalah antatrubuhu bitturuqil jamilah almuhallalah bighairi kaddin wala hirsin. Engkau mencari rizki itu, engkau pilih-pilih yang halal saja. Tapi tidak dengan ambisi. Tidak dengan ambisi. Ya sudah, saya berupaya maksimal. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau enggak dapat, insyaallah saya pasti dapat. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah melalui jalan yang lain. Nah itu cara yang terbaik yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita dalam mencari rizki. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam, catat. Rizki dari Allah itu ada dua macam, ibu-ibu, bapak-bapak juga ini, perlu diketahui. Ada rizki Allah yang sifatnya umum, ada rizki Allah yang sifatnya apa? Apa lawannya umum, ibu-ibu? Khusus. Rizki itu ada dua, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang umum itu seperti apa? Rizki yang sifatnya umum itu Allah berikan kepada semua makhluknya. Mau mukmin, mau kafir, mau hambanya yang taat, bermaksiat, hewan, binatang. Semuanya dikasih oleh Allah. Ya, dikasih bernafas, dikasih kesehatan, dikasih makan, minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tanah tempat tinggal, dikasih rumah. Ya, ini umum. Termasuk juga rizki yang sifatnya umum, rizki yang haram. Loh, kok ada rizki yang haram? Iya. Seseorang misalkan, dia mencuri. Dia makan dari hasil curiannya. Itu tetap dikatakan rizki. Namun dia berdosa. Dia berdosa. Itu rizki yang sifatnya umum. Termasuk rizki yang dimakan oleh orang-orang kafir yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rizki yang sifatnya umum. Kelak mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah makan rizki dari Allah tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri hati. Jangan dengki. Jangan silau terkait rizki yang sifatnya umum ini. Ini catat, ibu-ibu, ya. Catat. Jangan pernah memandang terlalu wah rizki yang sifatnya umum itu, jangan. Karena itu bukan itu yang kita cari. Orang yang beriman tidak mencari rizki yang sifatnya umum. Karena sudah pasti dapat. Yang dicari oleh orang-orang yang beriman adalah rizki yang sifatnya khusus. Apa itu rizki yang sifatnya khusus? Nah, rizki yang sifatnya khusus ini tidak hanya berupa harta. Tidak hanya berupa uang, ya, tidak hanya berupa kesehatan. Rizki yang sifatnya khusus ini bahkan jauh lebih mahal. Kenapa saya katakan lebih mahal? Keimanan kita, keislaman kita sampai dengan detik ini itu termasuk rizki yang sifatnya khusus.
mana lebih mahal, keimanan atau harta? Keimanan. Ya. Ibu-ibu sekarang bisa duduk di majelis ilmu, beribadah, dicatat pahala oleh Allah, itu rizki yang sifatnya khusus. Ada misalkan di antara ummahat atau akhwat yang kemarin puasanya full, ada enggak? Kalau ada yang full, itu juga termasuk rizki. Kemudian kalau seandainya tidak full, kemudian bisa mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal, setelah itu melakukan puasa Syawal, itu juga rizki. Bahkan rizki yang sifatnya khusus. Hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dia pilih. Hamba-hamba Allah yang terpilih. Ya. Ada di antara kita yang punya anak, hafalan Al-Qur'annya lebih banyak daripada kita, itu rizki yang sifatnya khusus. Tidak Allah berikan kepada semua orang. Ibu-ibu masih ada yang masih punya kedua orang tua enggak yang masih hidup? Ada? Itu juga rizki yang sifatnya khusus karena Allah masih membuka peluang pintu surga untuk kita. Tinggal sering-sering berkunjung kepada mereka, sering-sering berdialog, berbincang dengan mereka, senangkan hati mereka, sudah surga, sudah itu. Karena betapa banyak di antara kita yang kedua orang tuanya sudah tidak ada. Ya. Ibu-ibu yang masih punya anak, masih bisa tertawa, masih bisa bicara, itu rizki juga, sifatnya khusus. Betapa banyak orang tua yang anaknya gak bisa bicara, gak bisa tersenyum, gak bisa tertawa. Ibu-ibu pasti bahagia kan ketika ngelihat anak tertawa, bisa bicara, mengungkapkan apa yang dia inginkan, dia mau berdialog dengan orang tuanya. Itu rizki juga itu. Rizki. Coba bayangkan kalau anaknya cemberut melulu, gak mau bicara, atau gak bisa tertawa. Coba bayangkan. Ya, itu semua rizki, terutama rizki yang sifatnya khusus, keimanan, amal saleh, taufik untuk bisa beramal, ilmu yang bermanfaat, itu rizki yang sifatnya khusus. Dan rizki yang sifatnya khusus ini tidak hanya sebatas di dunia, akan berlanjut setelah kita mati di alam barzah, di alam kubur, kita tetap dikasih rizki oleh Allah. Tidak diperlihatkan neraka, na'udzubillah. Karena ada sebagian manusia di dalam kuburnya saat ini diperlihatkan neraka tempat dia tinggal, na'udzubillah. Tersiksa dia setiap hari. Ada rizki berupa tempat tidur dari surga nanti di alam kubur. Ya, ada amal soleh kita yang akan menemani kita nanti di alam kubur dengan rupa yang sangat indah sekali. Allah perlihatkan tempat kita di surga nanti di alam kubur. Itu juga rizki yang sifatnya khusus. Ya. Dan ketenangan dan kebahagiaan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, ya, sementara banyak manusia yang lain dalam ketakutan, itu juga rizki yang sifatnya khusus, ya. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia yang paling menderita, paling miskin, karena ingat rizki Allah itu luas, rizki yang sifatnya khusus ini bahkan lebih mahal, lebih berharga yang harus kita perjuangkan. Kita masih punya akal yang jernih, bisa berpikir sehat, itu rizki. Jangan anggap itu bukan rizki. Karena percuma punya warisan 5M misalkan, punya rumah di sana sini, punya warisan tanah sana sini, tapi dicabut nikmat akal, jadi orang gila. Na'udzubillah. Punya waktu luang, itu rizki juga. Betapa banyak orang yang kaya, punya banyak harta, gak punya waktu luang. Gak bisa bermain dengan anak-anaknya. Bermain sama anak-anaknya gak sempat. Apalagi mau datang kajian. Apalagi mau mengadakan misalkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ada ibu yang masih mendoakan kita, itu rizki yang sifatnya khusus. Ada teman-teman yang ada teman-teman baik, komunitas yang baik, yang menolong kita di saat kita butuhkan, yang mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita, itu rizki. Bahkan rizki yang tidak ternilai. Ya. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi.
termasuk rizki yang sering kita lalaikan, yang sering kita tidak syukuri, ibu-ibu, apa? Rasa tenang di dalam hati. Jangan anggap itu bukan rizki, itu rizki. Betapa banyak orang siap mengeluarkan ratusan bahkan miliaran, ratusan juta bahkan miliaran, agar sekedar dia bisa tidur tenang di malam hari. Kita bisa tidur tenang di malam hari, itu rizki loh. Rizki. Ya, bahkan seringkali orang yang punya harta berlebihan, ya, saya tidak mengatakan punya harta itu tercela, namun kalau dia berlebihan kemudian harta itu nganggur, tidak kita gunakan untuk mencari ridha Allah, maka ini tercela. Seringkali harta yang seperti itu justru itu bikin kita susah. Justru itu yang bikin kita susah. Ya. Punya simpanan misalkan di sana sini, punya brankas emas di sana sini, tiap malam gelisah. Khawatir jangan-jangan pembantunya ngambil, nyolong segala macam. Ketika ditinggal rumahnya, dia pergi keluar kota, khawatir jangan-jangan ada yang masuk, selalu khawatir. Disitulah kita mengetahui nilai dari ketenangan di hati. Ketenangan di hati itu juga rizki. Rizki. Ya. Merasa aman itu rizki. Rasulullah SAW bersabda, ya. Andai kata seseorang dia bangun, man asbaha aminan fi na'am, aminan fi nafsihi wa ahlihi, mu'afan fi jasadih wa indahu kutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Seseorang kalau dia bangun di pagi hari, dia tidak merasa khawatir, dia hatinya merasa aman, tentram, enggak diburu-buru oleh debt collector misalkan, oleh tukang tagih hutang, ya, enggak merasa dimusuhi, enggak merasa terancam jiwa dan harta dan keluarganya, dia merasa aman pokoknya di pagi hari. Kemudian hari itu dia bisa makan minum cukup untuk dia, ya. Kemudian hari itu badannya sehat, seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan seisinya, kata Rasulullah SAW. Ya, justru yang bikin kita tidak tenang manakala kita memiliki sesuatu yang melebihi kebutuhan kita. Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Saya pikir ada yang bertanya barusan. Jelas ya ibu-ibu? Bahkan seringkali kalau kita tidak memiliki sesuatu yang kita angan-angankan, justru itu lebih baik buat kita. Buat seseorang misalkan, dia berangan-angan punya mobil. Padahal dia belum mampu punya mobil. Dan belum butuh sebenarnya. Dia hanya berangan-angan. Kalau saya punya mobil begini, 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 begini. Padahal dalam ilmunya Allah, dia tidak punya mobil itu lebih baik bagi dia. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya dia punya mobil, Allah takdirkan dia punya mobil, ya, boleh jadi dia akan didatangi kesusahan-kesusahan. Ya, susah mikirin pajak mobil, ya kan? Susah mikirin bensinnya, mahal loh. Setiap naik BBM, hatinya resah gelisah. Apalagi kalau mobilnya lecet sedikit. Wah, ada rasa tidak tenang. Khawatir telat di servis, khawatir ini, khawatir itu, khawatir itu. Ya bukan berarti punya mobil itu tercela. Yang tercela adalah manakala seseorang tidak ridho kepada Allah atas pemberian dan pembagian Allah untuk dirinya. Dia berangan-angan mendapatkan sesuatu, padahal dalam ilmu Allah sesuatu tersebut kalau diberikan kepada dia justru akan mendatangkan mudarat untuk dia. Jelas? Sekarang yang keberapa ibu-ibu? Yang ketujuh. Sadari bahwasanya rizki ini simple, ya.
Enggak harus seseorang itu ber-IQ tinggi untuk dapat rezeki yang banyak, punya gelar yang panjang lebar, punya kepintaran yang luar biasa, tidak. Sekali lagi, rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak rezeki Allah yang sifatnya khusus untuk kita. Itu yang kita cari. Maka tinggal mewujudkan upaya dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti rezeki itu akan sampai kepada kita. Banyak yang mengeluhkan, "Ya Ustaz, saya ini saya sudah bekerja, saya sudah tanam modal, tapi kok rezeki ini kok rasanya seret gitu ya." Ibu-ibu juga mengeluhkan misalkan, "Ustaz, ini suami saya sudah banting tulang, bahkan saya sudah membantu dia juga di rumah untuk mencari tambahan lewat rumah gitu, dengan kerjaan sampingan lainnya, tapi kok seret, rasanya kok seret, sementara tanggungan banyak, anak-anak sudah harus sekolah di jenjang yang lebih tinggi dan seterusnya." Kita katakan, boleh jadi ada yang harus dievaluasi dari keimanannya, dari tawakalnya, dari ibadahnya, atau dari pemahaman dia tentang rizki itu sendiri. Boleh jadi harus ada yang dikoreksi. Ya. Boleh jadi, ya mungkin dia sudah berupaya, tapi doanya yang kurang. Jangan-jangan tidak pernah doa, tidak pernah minta kepada Allah. Boleh jadi dia banting tulang tiap malam, ya iklan tiap malam di marketplace, di Facebook, di Instagram, ngiklan terus ya. Tapi dia lupa untuk berinfak misalkan. Atau dia lupa menyantuni kedua orang tuanya, menyantuni keponakannya yang membutuhkan, saudaranya yang membutuhkan. Boleh jadi itu yang bikin seret. Atau tawakalnya yang kurang benar. Tawakalnya yang kurang benar. Nah, itu semua adalah bentuk tawakal yang tidak benar. Dia hanya berupaya, bekerja, berusaha, mengandalkan kemampuan dirinya, tapi lupa menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal yang keliru. Tawakal yang benar itu adalah seseorang berupaya, bekerja, namun hasil dari upaya tersebut dia gantungkan sepenuhnya kepada Allah, dia minta sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala haqqa tawakkulihi," andai kata kalian benar-benar tawakal kepada Allah dalam mencari rizki, dengan sebenar-benar tawakal, "la razaqakum," niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian, "kama yarzuqut tayr," sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung, "taghdu himasa wa taruhu bitana," dia pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, dia lapar, dia keluar untuk mencari makanan, dia berusaha. Tapi burung itu sangat bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan makanan dia esok hari, lusa, sepekan ke depan, sebulan ke depan. Dia hanya memikirkan makan hari itu. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia keluar bekerja mencari makanan, dalam keadaan dia keluar dalam keadaan perut kosong, ketika pulang dia sudah kenyang. Seperti itu tawakal burung. Kalau kita seperti itu tawakal kita, pasti pasti Allah akan mewujudkan janjinya kepada hamba-hamba. Yang keberapa sekarang? Delapan. Kita harus memahami tabiat harta dunia, memahami tabiat harta dunia. Ini penting buat bapak-bapak yang bekerja di luar dan ibu-ibu yang membantu suami untuk menambah penghasilan di rumah. Pahami tabiat harta dunia. Harta dunia itu ibarat bayangan. Yang namanya bayangan, kalau dikejar bisa enggak nih? Kita mau pegang bayangan kita kejar, bisa enggak? Enggak bisa, semakin kita kejar, dia semakin menjauh juga. Seperti itu juga dunia, ibu-ibu. Semakin dikejar, semakin kita merasa kurang. Semakin kita merasa tidak memiliki apa-apa. Cara terbaik dalam menyikapi dunia adalah dengan balik badan. Karena dunia itu seperti bayangan. Kita kalau balik badan kemudian kita meninggalkan bayangan tersebut, bayangan itu yang akan ikut kita. Jadi dunia itu yang akan ikut kita. Kalau kita balik badan, dalam artian misalkan
kita memperlakukan dunia itu hanya sebatas wasilah untuk menuju akhirat. Nah, ini kalau terwujud dalam hati kita dan kehidupan kita, dunia itu yang akan mencari kita, dunia itu yang akan mengejar-ngejar kita, bukan kita yang capek kejar dunia. Kalau orientasi kita, niat kita, tujuan utama kita adalah Allah, akhirat. Kita bekerja misalkan, ya, mencari nafkah. Niatkan di dalam hati, atau ibu-ibu, saya ambil contoh, saya buat sampel dari ibu-ibu karena ini pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu misalkan berniat membantu suami untuk menambah penghasilan. Bikin donat, bikin roti, apalah begitu ya. Harus ada di dalam hati itu, di dalam hati ibu-ibu harus ada niat. Saya niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala, semoga saya dapat surganya. Saya membantu suami, ya, membantu kebutuhan anak-anak supaya mereka bisa sekolah yang baik, pendidikan yang baik di atas sunnah, bisa menghafalkan Al-Quran. Harus ada niat itu di dalam hati kita ketika kita bekerja mencari tambahan penghasilan. Sehingga dengan demikian tujuan dan orientasi hidup kita adalah akhirat. Nah, kalau sudah akhirat menjadi tujuan kita, maka dunia itu yang akan mengejar-ngejar kita. Dunia itu yang akan datang. Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh para ulama, orang-orang saleh, yang tujuan mereka di dunia ini adalah untuk akhirat. Ya. Karena dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang akhirat menjadi fokus perhatian di dalam hatinya, yang menjadi pikiran utamanya itu akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan kecukupan untuknya. Dia akan menjadikan hatinya itu merasa kaya, ya, merasa tidak butuh, merasa berkecukupan, merasa tidak butuh dengan gemerlap dunia. Dia sudah merasa cukup. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu, maka Allah juga akan menyatukan semua urusannya, yang urusannya dijadikan lempeng oleh Allah. Semua permasalahan berat yang dihadapi akan dibantu oleh Allah. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia yang akan mendatangi dia. Dunia akan mendatangi mereka dalam keadaan dunia itu hina dina, dia datang dalam keadaan hina. Tidak diminta, tidak diharapkan, justru datang melimpah. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin harta dunia tanpa sedikit pun dia meniatkan untuk akhirat, na'udzubillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya. Dia selalu merasa miskin. Sekalipun hartanya banyak, hatinya enggak pernah puas. Selalu merasa miskin, ada sesuatu yang belum saya raih, belum saya dapatkan, sementara orang lain meraih dan mendapatkannya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya, enggak ada yang beres urusannya. Terkadang dia punya banyak harta tapi anak istrinya selingkuh, na'udzubillah. Anaknya salah pergaulan, narkoba, na'udzubillah. Urusannya kacau balau. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan orang kalau sudah tujuan utamanya dunia, dunia akan datang kepadanya sebatas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak lebih. Ini rugi. Makanya dalam membantu suami misalkan atau kebutuhan rumah tangga, niatkan akhirat. Ya, wajib kita meniatkan akhirat. Kemudian yang ke berapa? Yang ke 9 ya. Yang ke 9, selama kita taat kepada Allah, maka kondisi ekonomi kita saat ini itulah yang terbaik buat kita. Karena boleh jadi kalau kita dikasih lebih dari saat ini, dari kondisi saat ini, dalam ilmunya Allah boleh jadi sesuatu yang lebih itu akan mendatangkan mudarat buat kita. Allah Maha tahu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syura ayat yang ke-27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, andai kata Allah melapangkan seluas-luasnya rizki untuk hamba-hambanya, dikasih, dibukakan selebar-lebarnya, apa yang akan terjadi dalam ilmunya Allah? Labagau fil ardi, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi, berbuat kezaliman. Jadi boleh jadi kita dijadikan miskin saat ini, kalau kita taat kepada Allah itulah yang terbaik. Karena kalau kita dikasih jadi orang kaya, boleh jadi kita lupa sholat, lupa bersedekah, na'udzubillah, melupakan agama kita, bahkan meninggalkan agama kita, na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, pahami bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala, rizki Allah Subhanahu wa taala tidak sepenuhnya karena pekerjaan kita, tidak sepenuhnya karena bisnis kita, tidak sepenuhnya karena relasi-relasi kita, tidak sepenuhnya karena kemampuan kita dalam bernegosiasi, menjual, ya, kemampuan marketing dan seterusnya, tidak. Jangan pernah menyangka seperti itu. Boleh jadi rizki yang kita dapatkan hari ini gara-gara ada makhluk Allah atau hamba Allah lainnya yang kita santuni, atau ada penuntut ilmu yang kita biayai, khususnya penuntut ilmu agama. Ya. Ada orang yang dia bekerja biasa-biasalah pekerjaannya, tapi rizkinya banyak. Dikasih kemudahan rizki oleh Allah, harta. Kenapa? Karena ternyata dia menyantuni banyak anak-anak untuk sekolah di pondok sunnah misalkan. Dia menyantuni anak-anak untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Boleh jadi kata Rasulullah, rizkinya memang dari situ, gara-gara itu Allah memberikan rizki melalui itu. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki, laki-laki ini setiap hari bekerja, sementara saudaranya enggak kerja, dia hanya datang belajar ke majelisnya Rasulullah. Sementara dia yang membiayai saudaranya ini, saudaranya yang belajar ke Rasulullah ini, dia yang membiayai. Nah, suatu hari dia datang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya itu enggak mau kerja, saya sendiri yang bekerja, saya yang biayai dia. Apa kata Rasulullah SAW? La'allaka turzaku bihi, boleh jadi Allah memberimu rizki gara-gara engkau membiayai adikmu dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki kita tidak semata-mata murni karena pekerjaan kita, karena bisnis kita, karena kemampuan dan kehebatan kita dalam mencari rizki. Tidak. Boleh jadi karena faktor yang lain. Salah satunya ya, karena infak kita, karena sumbangsih kita kepada orang lain dalam rangka mereka mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi singkat kata, singkat cerita, kesimpulannya ibu-ibu jangan risau. Jangan khawatir akan hari esok. Ya. Kita tidak akan mati selama jatah rezeki kita masih ada. Jangan juga khawatir dengan anak-anak kita. Sejak mereka lahir itu sudah dicatatkan jatah rizki mereka. Berarti tambah anak tambah rizki. Tambah anak tambah rizki sebenarnya. Ya. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Bersabar. Kondisi kita saat ini itu adalah pintu ibadah kita bersama suami kita dan anak-anak kita dan keluarga kita. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.